jadi belum vaksin gitu. Nah ini gimana Pak untuk masuk? Nggak tahu ini. Saya terpaksa cancel. Ya ini itu pelayanannya. Tidak ada orderan ya Pak ya? Jadi saya baru. Ini belum siap. Kalau saya sih, yo mungkin kalau aturannya vaksin memang. Misalnya kalau target pemerintah sendiri nggak 100%, seandainya jadi 50. Kalau 50 kan otomatis diterapkan kan sudah juga. Ya kalau 50 itu yang kota-kota besar mungkin ya, ya. Kalau yang kota-kota kecil. Ini Bapak namanya siapa Pak? Saya Tony. Pak Tony. Iya. Ini bingung ya Pak ya, soalnya baru tahu ada ini. Ya, kalau gojek juga ada pemberitahuan sih. Memang kan saya belum vaksin karena kemarin kan baru kena COVID ya. Oh. Kan masih. Masih ngantri vaksin ya, sebulan kan, lagi ya? 3 bulan lagi ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.